Nah, depan kita sudah ada semangka yang kita lubangi. Ini ada 4 heavy flower yang meledak. Kita akan langsung nyalakan dan apa yang terjadi? Nah, ayo. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ya sekali lagi untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis ya. Dan juga tekan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Bin Hakim Family. Oke, gengs. Oke, gengs. Ini kita sudah ada semangkanya di sini dan ada heavy flower yang meledak ini ya. Ini yang warna orange ya. Jadi heavy flower itu ada banyak banget macamnya ya. Ini yang warna merah, sorry ya. Ini warna merah. Itu yang meledak ya. Biasanya yang warna ungu itu pretek, terus ada yang warna hitam, ada yang warna lainnya juga. Oke, ayo ya yang baru bergabung jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya juga. Oke? Oke dong, biar semangat ya, biar semangat dan menyajikan konten-konten yang menarik untuk menghibur teman-teman semuanya. Oke guys, ini kita sebelum coba yang 4, kita coba satu dulu ya guys. Oke, ini kita akan coba dulu guys, satu heavy flower. Dan apa yang terjadi? Ini dia. Wow, meledak dengan kencang ya. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, jadi si heavy flower ini dia sama seperti petasan disco lainnya. Ya, itu klap klip ya beberapa kali dan nanti diakhiri oleh ledakan. Jadi kalau misalkan mau membeli petasan ataupun kembang api, alangkah lebih baiknya tanyakan dulu kepada pedagangnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul banget ya, tuh kita lihat ya, jadi klap 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 dan tiba-tiba tuh semangka aja hancur ya, semangka ini hancur. Jadi ini bukan penghamburan tapi ilmu dan informasi agar subscriber channel Bin Hakim Family tahu nih akibatnya ya. Ya, daya ledak dari sebuah petasan heavy flower ataupun petasan disco heavy flower yang warna merah. Ayo kalau mau ada yang request ya, boleh banget dong tinggal tulis di kolom komentar dengan tulisan dan bahasa yang jelas ya. Tuh lihat ya, ini semangkanya sampai hancur. Ini kita baru satu heavy flower ya. Apalagi kalau kita akan pasang dengan berapa? Ada yang tahu? Iya, betul banget, kita ini akan pasang 4. Ya, ini semangkanya. Ini nggak bawa pisau ya, untung ada gunting. Ini kalau nggak ada gunting bisa kacau ya, cara belahnya gimana nih. Oke, kita lubangin seperti ini. Jadi kita sesuaikan dengan si ininya, heavy flowernya ya. Kita akan samakan. Ya, nanti kita sebulan lagi ke sini ya, gengs ya. Apakah ke lapangan ini sudah menjadi kebun semangka ya? Karena ini banyak semangka nih, ya banyak biji-bijinya yang kita buang di sini dan di sini juga tempat mengembala sapi ya kalau pagi hari. Tuh. Karena kotoran sapi itu kan pupuk ya. Nah ini udah pas nih. Wah, kita udah pas. Melubanginya kita akan taruh di sana. Dan nanti kita akan lihat ya, kita akan lihat gimana nih kira-kira dan apa yang terjadi nih kalau heavy flower ini kita masukkan 4 dan langsung kita bakar secara bersama-sama. Yuk, kakak ingatkan kembali bagi teman-teman yang masih menonton dan lupa ya atau belum subscribe, ayo subscribe, klik tombol merah ya sebelah kanan dan jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Bintang Hakim Family ini. Karena apa? Karena Bintang Hakim Family akan tayang 2 kali dalam sehari, gengs, pagi dan sore hari. Oh, mantap kan? Jadi selalu menghibur ya, datang untuk menghibur teman-teman semua. Ingat, kita tayang 2 kali dalam sehari, pagi dan sore hari ya. Oke, ini kita akan bakar sekaligus seperti ini.
Tapi sebelumnya kita akan paskan dulu kameranya nih. Kita akan pasin dulu kameranya. Oke, ini dia teman-teman, eksperimen 4 petasan heavy flower warna merah dalam buah semangka. Check it out, ini dia gengs. Ayo sambil klik tombol lonceng dan tombol subscribe-nya dong. Wow, itu meledak ya. Jadi memang ya kebanyakan eksperimen itu kalau petasannya banyak kita jajarkan itu nggak semuanya meledak ya. Ada yang tahu nggak sih alasannya kenapa? Ya mungkin dia kena hantaman ya, kena benturan dari petasan yang lainnya. Itu kakak juga nggak tahu ya. Cuma kalau kita perhatikan ini yang meledak hanya satu ya, satu atau dua nih, lihat nih ya. Perhatikan baik-baik teman-teman. Tuh ya, jadi ini nggak semuanya meledak sepertinya ini. Tuh. Dan ada satu lagi yang menyusul nih. Tuh ya, ada satu lagi yang menyusul yang belum meledak dan dia meledak. Jadi kayaknya ada dua yang nggak meledak ya. Tuh, ini yang terakhir nih. Justru yang terakhir ini posisinya malah di awal sepertinya. Petasannya ini, wah nggak tahu kenapa ya. Oke deh, itu dia teman-teman eksperimen pada kali ini ya. Don't try this at home. Kalau teman-teman mau request itu bisa banget tinggal tulis di kolom komentar dengan tulisan dan bahasa yang jelas. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap tersenyum, tetap bahagia, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah teman-teman semuanya. Ini akibat eksperimen pada kali ini, hancur semua semangkanya. Bye bye, love you guys.